Sejumlah kementerian dan lembaga saat ini telah mengeluarkan larangan pamer harta dan gaya hidup mewah bagi para pegawainya. Tidak hanya itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Aswar Anas juga menegaskan para ASN agar tak melakukan hal yang sama. Sebagaimana diketahui, aturan ini dikeluarkan buntut kasus yang menyeret eks pegawai pajak Rafael Aluntri Sambodo dan eks kepala kantor Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto karena punya harta yang tidak wajar. Arahan dari Menpan RB itu disampaikan pada Jumat 10 Maret seperti dikutip dari kompas.com. Aswar menyebut bahwa kebijakan ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah menyoroti kasus yang membeli Rafael. Dalam keterangannya, Aswar meminta semua ASN agar taat menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN serta taat membayar pajak. Kemenpan RB juga akan melakukan penguatan Inspektorat Jenderal untuk melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan kementerian. Hal ini sesuai dengan saran dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Adapun beberapa lembaga dan kementerian terkait dengan larangan ini, yakni adalah Dirjen Perhubungan Laut atau DJPL Kementerian Perhubungan, PT PLNI, Kementerian ATR BPN, Kejaksaan Agung, PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo, dan PT PLN Persero. Secara garis besar, aturan ini dikeluarkan untuk menjaga integritas para pegawai. Perangan pamer harta dan gaya hidup mewah yang dipertontonkan pejabat dan keluarganya belakangan ini tengah jadi sorotan masyarakat. Pasalnya beberapa di antaranya tampak tidak sesuai dengan profil mereka. Misalkan saja Rafael Alun yang dulunya adalah ASN s 3. Rupanya dari hasil audit investigasi, Rafael menyembunyikan harta serta tak taat, taat pajak. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sudah mengecam tindakan ini dan meminta kementerian serta jajarannya untuk segera membereskannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like. Subscribe dan share, ya.